Saya harus mulai mencari makan. Saya mengerjakan apa yang di luar yang saya inginkan. Dan preman itu menjadikan saya sebagai mesin ATM. Ketika saya nggak dapat uang, saya dipukulin, ditendang, dan bahkan saya acak diancam untuk dibunuh. Mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan itu menurut saya sesuatu yang baik, karena dengan begitu, apalagi kemudian disiarkan oleh media, seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih memahami kondisi yang mereka rasakan, dan harapannya tentu muncul tidak hanya empati, simpati, tapi juga lalu kemudian ada sesuatu yang bisa diwujudkan dalam rangka ikut apa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Memutuskan bahwa penerima Tasrif Award 2016 adalah Forum LGBT IQ, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Interseksual, dan proses award ini oleh ADES yang memberikan adalah sebuah tim. Tentu tim sudah melakukan kajian, pendalaman, dan pencermatan yang tidak sederhana. Tentu prosesnya panjang, saya bisa memahami, bisa mengetahui. Dan karenanya lalu kemudian kalaulah kemudian yang terpilih adalah mereka, ya tentu ini sudah melalui proses yang sudah semestinya. Karenanya bagi kita semua adalah memaknai award ini, penghargaan ini sebagai sebuah bentuk bahwa ada komunitas saudara-saudara sebangsa, sesama kita yang memiliki situasi dan kondisi yang boleh jadi tidak sama dengan kita, yang memerlukan perhatian, memerlukan atensi, dan karenanya perlu pengayoman, rangkulan kita semua. Tanpa harus mempersoalkan perbedaan-perbedaan baik yang sifatnya filosofis atau yang kaitannya dengan agama dan lain sebagainya, tapi sebagai sesama saudara, sebangsa, saya pikir kita semua harus tergerak untuk bagaimana bisa bersama-sama membantu persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Gitu. Ketika saya tepat kelas 1 SMP, saya pernah mendapatkan kekerasan seksual dari kakak kelas saya. Saya disuruh oral seks, ada sekitar 10 kakak kelas saya.